Pedagang reaktif rapid test di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mendapatkan bantuan dari Polres setempat. Bantuan serahkan secara simbolis oleh Kapolres kepada perwakilan tim medis yang menjaga di ruang isolasi. Pemberian bantuan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kepolisian Resort Bojonegoro, Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Budi Hendrawan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada perwakilan tim medis yang menjaga salah satu ruang isolasi, yakni di Gedung Balai Latihan Kerja atau BLK, Provinsi Jawa Timur, Desa Ngupak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Sejumlah pedagang yang mendapatkan bantuan tersebut tampak kegirangan dan melambaikan tangan kepada polisi. Kepada para pedagang yang menjalani isolasi, polisi memberikan semangat dan mewanti-wanti agar menjaga pola hidup sehat, agar semua kondisi para pedagang lekas membaik. AKBP Muhammad Budi Hendrawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pengecekan rutinitas yang dilakukan setiap pagi. Kepada para pedagang, polisi membawakan buah-buahan sebagai upaya untuk meningkatkan imun atau kekebalan tubuh mereka. Selain kepada pedagang yang menjalani isolasi, Polres juga memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga pedagang reaktif yang ada di rumah. Dalam rangka apa dan memberi bantuan? Jadi 151 pedagang ini sudah tidak bisa berjualan. Tadi kita sudah cek ke BLK dan Wanatirta, mereka sehat semua, kita bawakan buah-buahan. Ini kita datangi keluarganya, nanti seluruh anggota Polsek jajaran datangi keluarganya memberi bantuan sembako setidaknya untuk meringankan beban mereka karena tulang punggung keluarganya tidak bekerja. Mulyanto, Surabaya TV.